لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Tuan-tuan yang lain ada menandakan tak? Sujud tu sampai mana dah kita baca? Ketinggal tu yang sebelum tu. Sujud sampai mana tuan? Sujud atas bantal. Cara sujud paling sempurna. Okey. Tapi sebelum tu, Facebook ni boleh tak ni gambar ni biar orang kat rumah semua nampak? Ha, macam mana dia nak keluar gambar? Dia mesti canggih kan? Sebelum tu tuan-tuan, hari tu ada orang tanya kat kita, kata ustaz, ustaz sibuk-sibuk cerita-cerita solat ni kan, apa sebenarnya yang ustaz nak? Dia tanya macam tu lah. Kan? Ustaz nak nyalahkan orang ke? Sebab kita kata sujud ni kaki kan? Petang tu kan kita tanya sujud. Ustaz nak nyalahkan orang ke? Di malam ni mukaddimahnya tuan-tuan. Kalau solat kita betul, agama kita akan tertegak. So, kalau solat tak betul, walaupun otak kita dah hafal, nak zoom. Oh cantik. Allah, terjemah ni sebelah mana? Di sebelah kan? Ha. Tapi tak apa, nanti saya baca hadah tu, saya terjemah. Solat betul, agama ada dalam diri kita. Solat tak betul, walaupun otak kita dah hafal tuan-tuan, tu wajib, tu wajib, tu wajib, tu haram, tu haram, tu haram, tapi amalinya tak ada. Amalinya tak ada. Mengata orang halal ke haram? Haram, tapi pantai yang kata kan? Ya. Jadi sekarang ni solat ini fungsinya ialah menghidupkan agama dalam diri. Menghidupkan agama dalam diri, ha, supaya hati kita ni suka pada yang baik, iman amal soleh, dan benci pada kekufuran, kefasikan dan juga kemaksiatan. Ini tergambar melalui, nanti tuan-tuan ustaz tengok kitab ni beli lama dah ni, cop apa bulan ni, macam tak berbuka, berasih ya. Dalam ni kita buka rute. Dalam hadis kudusi, ini salah satu intipati solat tuan-tuan, berbunyi sebelum kita baca buku ni, qasamtu solata baini wa baina abdi nisfaini wa li abdi ma sa'ala. Nanti buka muka surat 9 ni, kalau boleh passing ke telefon saya masih boleh tengok dia yang dah tangkap gambar tu. Qasamtu solata baini wa baina abdi nisfaini. Qasam tu aku bahagikan. As-salata ni maknanya ialah Al-Fatihah. Kita dah lepas Fatihah itu dah. Baini antara aku wa baina abdi dan antara hamba ku, nisfaini kepada dua bahagian.
Ya, jadi Al-Fatihah yang kita baca dalam solat tu Allah bagi pada dua. Wali abdi, dan bagi hambaku ma apa saja sa'ala yang dia minta dalam solat. Terutama dalam Fatihah lah. Fa idza qala, apabila berkata hamba itu yang solat tu alhamdulillahirabbil alamin, kita baca Fatihah tu, qala Allahu, Allah akan berkata menjawab bacaan kita, kita puji dia itu, hamadani, telah memuji aku abdi oleh hambaku. Jadi Allah kata kat kita, oh hambaku tu dah puji aku. Wa fa idza qala, apabila hamba yang solat itu berkata Ar-Rahmanir Rahim, ha, segala puji bagi Allah pemurah penyayang, ya. Qala Allahu, Allah akan berkata, maksudnya Allah jawab bacaan itu, athna alayya abdi, athna ni puji jugalah, alayya ke atasku abdi hambaku, ha, hambaku telah memuji aku. Okey. Fa idza qala, apabila hamba berkata maliki yaumiddin, ya, maksudnya alhamdulillahi maliki yaumiddin gitu, ya, sebab tiga ni dia bersambung sebenarnya, ya. Bila hamba kata dialah segala puji bagi Allah yang memiliki menguasai hari pembalasan, hari akhirat. Qala Allah, Allah berkata majjadani abdi, hambaku telah, bahasa Melayu sama, ya, puji kan. Ha, itu, ya. Wa qala marratan, di kala lain Allah menjawab fawwada, telah menyerahkan diri ilayya kepadaku abdi hambaku. Maksudnya di akhirat nanti kita tak boleh nak lawan lah. Tak boleh lawan Allah Ta'ala. Sekarang ya Allah kata wajib, kita tak buat. Allah kata haram, kita bantai langkah. Allah kata baca Quran, kita asyik main grup WhatsApp, Quran tak baca. Golak betul. Kan ya? Ha, kita kat dunia Allah suruh kita tak buat, Allah larang kita buat, kata kan? Kat akhirat tak nak. Ha, tu ya. Fa idza qala, apabila berkata hamba dalam solat tadi, iyyaka na'budu, ya, hanya pada kau kami nak abdikan diri, wa iyyaka nasta'in, dan pada kau kami minta tolong. Qala, Allah menjawab bacaan kita itu, hada, ini ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ni, ini baini wa baina abdi, aku kongsi antara hambaku dengan hambaku, antara aku dan hambaku, ya, yeah? Sebab kita kata kepada engkau kami abdikan diri, Allah dapatlah, dan pada engkau kami minta tolong, kita dapat, ya, yeah? Wali abdi masa'ala, please pay attention, my brothers also my fathers, this is promise come from Allah Subhanahu Wa Ta'ala. When we recite through our tongue together with our heart and understand by our mind, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah will answer our recitation. This is promise from me. You will get what you ask. Excuse me, fathers, also brothers, when I serious, I cannot speak Malay. Recently, I don't know why. Baik, eh? Ingat tak? Allah kata, bagi hambaku apa saja yang dipinta. Janji Allah Ta'ala, Allah tak pernah mungkir janji. Okey, kita sambung baca. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladina an'amda alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kan, tunjuk kami jalan yang lurus. Jalan apa? Jalan orang yang pasti engkau beri nikmat, bukan jalan orang yang kau murkai, bukan jalan orang yang sesat. Bila kita baca ayat ni tuan-tuan, qala Allah, Allah akan, pasal apa dia qala Allah ni bari atas ni, ni nanti salah ni tuan-tuan ni, baris dia tuan. Allah berkata, hadza, ayat ini, ayat yang ketujuh tu, li abdi, aku bagi pada hambaku. Wali abdi masa'ala, dan bagi hambaku yang solat, yang baca Fatihah dengan lidah, dengan hati dan dengan minda dia tadi, dapat apa yang dipinta. Jadi dapat tak kita jalan yang lurus? Sebab tu salah seorang daripada tuanku kita dulu, datang, bukan datang jumpa Ustaz lah,
dia hantar kereta ambil kita datang jumpa kan. Bincang elok-elok, dia kata kalau macam tu prop dia kata, jom kita buat, kita anjurkan, istana anjurkan solat hajat perdana untuk perpaduan di kalangan masyarakat Melayu, dia kata. Yeah. Sebab kalau ini bunyinya, bila orang itu solat betul-betul dengan perbuatannya cantik, dengan fatihahnya dibaca dengan lidah, difahami, dihayati oleh hati, difahami oleh mindanya, maka Allah berjanji hamba akan dapat apa yang dipinta. Apa yang kita pinta tadi tuan-tuan? Tunjuk kami jalan yang lurus. Yakin tak yakin tak hadis ni? Ini hadis kursi. Tak ada timut itu hadis hasan Ustaz, itu hadis daif Ustaz, tak ada. Hadis kursi. Mutawatir. Sahih. Sebab itu kita sibuk tuan-tuan, kita tak nak sibuk, jom kita belajar, sibuk ajak semula bangsa kita ni, jom kita solat elok. Sebab inilah janji Allah Ta'ala. Tapi masalahnya, perkara-perkara ni dia anggap remeh. Orang yang solat, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, rabbil alamin, hatinya ke mana, otaknya ke mana, lidahnya membaca. Datang pula Ramadan tarawih itu kerang pula lagi bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin, habis hanyut. Jadi solat itu tidak berfungsi. That's why we call our people to come together, we perform solat proper. When we recite Fatihah for example, we understand, and our recitation include asking from Allah Subhanahu wa ta'ala. You know, asking not from your tongue only. Have to together with your heart. Sebab kita meminta. Jadi berapa ramai tuan-tuan orang yang solat, perbuatannya pun entah macam mana, dan bacaan dia pun hatinya entah faham atau tidak, bersama atau tidak. Ini yang kita nak ajak semula. Jangan panjang cerita, tak payah nak buat seminar itu, seminar itu, seminar itu, seminar ini, keluarga bahagia macam-macam seminar, jom solat elok-elok, hidup kita lurus. Jadi bila kita minta jalan yang lurus, bila kita buat salah, maka Allah akan tunjukkan dalam satu hadis yang panjang lagi tuan-tuan. Lagi panjang kan? Bila kita baca ihdinas siratal mustaqim, maka tafsir ni bagus nanti. Ni dia. Ihdinas siratal mustaqim, perumpamaan jalan yang lurus. Mana dia? Dia langkau ke? Tafsir Ibn Kathir. Dilangkau. Ada satu hadis lagi tuan-tuan, telefon nama ada, lepas tu dah terbakar telefon, telefon baru tak ada. Kan Allah Ta'ala kata, perumpamaan jalan yang lurus yang kita pohon itu ialah jalan yang lurus, kiri kanan ada pintu untuk keluar. Bila hamba tu nak keluar, bila Allah terima solatnya lah ya, bila hamba tu nak keluar ikut pintu daripada jalan yang lurus tadi, Allah tegur dia, celaka engkau, binasa engkau nanti kalau keluar. Dan Allah letak dalam hatinya yang rasa tu tadi, yang rasa tak betul tu tadi, Allah letak dalam hatinya. Hadis dia panjang. Lagi panjang pada hadis yang ni lah. Sebab itu tuan-tuan, kadang-kadang bila kita nak terjebak dengan yang haram itu, sebenarnya hati kita dah terdetik. Ini tak boleh ni. Betul tak? Lepas tu manusia ni gagah lawan detik tadi. Lepas buat tu pula, dia dah rasa, Allah, apa aku buat ni? Allah tunjuk lagi. Tetapi dia lawan detik tu tadi, dia tak taubat, dia tak istighfar. Allah tunjuk kat dia, cuma dia gagah lawan. Itulah kesan solat dalam hidup. Sebab tu saya yakin sangat,
Yeah, kita nak balikkan bangsa kita ni kepada agama, tak akan selesai dengan syarahan, 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 syarahan. Yeah, dia akan selesai dengan kembali kepada asas tertegaknya agama. Apa dia? Solat. Sebab itu kan Allah sebut dalam surah Al-Hajj tu, immakannahum fil ardi aqamus solat. Sifat khalifah Allah ni, sifat hamba Allah yang pegang kuasa bagus ni ialah bila diberikan kuasa pada mereka mengurus muka bumi ni, mengurus hidup masyarakat ni, langkah pertama dibuat apa dia? Dia akan panggil semua orang, mari kita dirikan solat. Macam kita bincang ni, dia tak suruh buat bangunan tinggi dulu. Yeah? Dia tak bicara subsidi-subsidi dulu. Itu sifat yang betul-betul khalifah Allah. Yang ni yang kita nak hasilkan. Yeah? Sebab bila agama tak ada dalam diri, susah kita nak bekalkan. Tapi bila orang tu tak boleh makan, ramai yang boleh kutip derma bantu. Walaupun kerajaan tak bagi duit kan, tapi bila agama hilang, siapa yang bantu? Yeah? Macam itulah ceritanya tuan. Sebab Ramadan baru ni ada temu dengan sahabat-sahabat kita, cendikawan-cendikawan ni yang ada PhD-PhD ni, itulah soalan yang saya, yang Ustaz terima. Kata hantar sibuk-sibuk ajak orang solat elok-elok ni, apa hantar dapat? Itu soalannya. Rupanya ada, ada yang meremeh-remeh, dah settle lah, dah settle lah, tak payah sibuk-sibuk lah. Kita kata tak, tak settle. Sebab hanya 5% orang sujud betul. Macam tu ya. Yang lain tu lintah buka. Kan? Hanya berapa persen duduk iftirahnya cantik dalam keadaan dia mampu lah. Yeah. Salat tarawih berapa persen baca Fatihah secara tartil elok-elok. Yang di, yang dipandu-pandu dalam kitab ni lah ya. Macam tu lah tuan-tuan, sebagai renungan. Nanti tuan-tuan rojok dalam ni lah. Alangnya hadis yang tu tak ada di situ kan. Keutamaan surah kata peliknya. Isti'azah dengan menyebut nama Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Mana dia? Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas iyyaka na'budu. Ihdinas siratal mustaqim. Sepatutnya kat sini, tapi tak ada. Dia buang. Dia tak nukil. Haji cari yang warna kuning kulit dia. 9 jilid. Ini berapa jilid? Lebih kuat kat atas batu panjang ni. Kan 9 kan? Nah, dalam tu ada hadis. Baik, jom kita baca. Muka surat 1-2, sifat sujud yang sempurna. 1-3-0. Cara sujud paling sempurna. Cara sujud yang paling sempurna ialah takbir ketika hendak sujud. Seorang yang bersolat bertakbir untuk turun sujud kerana ia sabit di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Itu dalilnya. Manusia sekarang minta dalil. Apa nas? Apa nas? Tanpa mengangkat kedua belah tangannya. Jadi kalau kita nampak orang nak sujud pun angkat tangan, menjahil sangatlah tu. Yeah? Jadi ambil telefon, tangkap ni, hantar ke dia. Yeah? Tanpa mengangkat kedua belah tangannya. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengangkatnya ketika sujud. Nya tu nya kedua tangan dia ni ya. Seperti mana yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Semua ada dalil. Tertib turun sujud. Seorang yang bersolat bertakbir untuk turun sujud. Bukannya bertakbir bila dah sujud. Tu kena faham molek-molek. Dia dua tu, takbir bila nak sujud kan. Oh, nanti orang perempuan tak dengar pula. Bila takbir nak sujud ni maksudnya orang Alhamdulillah Allahu Akbar. Itu takbir untuk sujud. Tapi kalau buat Allahu Akbar, itu takbir bila dah sujud. Jadi untuk sempurna macam tu ya. Jadi kalau ada anak-anak kita jadi imam, Allahu Akbar, tuan-tuan tegur lah.
Enak, ha, takbir daripada atas ya. Ha, jangan dah sampai ke bawah pun takbir ya. Ha, ya. Tertib turun sujud, meletakkan kedua lututnya, kemudian kedua tapak tangannya kerana ittiba', seperti mana yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan lain-lain. Ha, tuan ya. Ni untuk yang tak sakit lutut lah. Kalau tokan lutut dulu kan aduh sakit. Ha, jadi itu dah keuzuran lah ya. Sahabat Rasulullah SAW pergi sujud turun tangan dulu. Ha, kan? Dia bukan turun lutut dulu tuan eh. Ha, turun tangan dulu. Jadi baginda pun panggil, "Hei, sini. Jangan turun sujud macam unta turun duduk." Ha, dia warning macam tu lah. Eh. At-Tirmizi menghukumnya sebagai hadis hasan. Kemudian meletakkan, ha, lepas letak lutut, kemudian letak tangan, kemudian meletakkan dahi dan hidungnya. Jadi tuan-tuan, kalau ada pen tandakan tu, dan, ha, dia bukan kemudian, atas tadi, meletakkan kedua lututnya, kemudian kedua tapak tangannya, maksudnya kena ikut susunan lah. Eh? Ha, tapi dahi dan hidung, bukannya dahi kemudian hidung. Ha, eh? Dan ni maksudnya serentak. Dalam keadaan terdedah, dahi itu terdedah, yeah, hidung pun terdedah kerana ittiba', ittiba' ikut Nabi SAW, juga seperti mana yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Sekiranya dia menyalahi tertib yang tersebut atau hanya memadai dengan dahinya sahaja tanpa menyentuhkan hidungnya, maka hukumnya adalah makruh. Ha, jadi kemek-kemek hidung pun sentuhkanlah walaupun tak mancung ya. Eh? Tuan-tuan, oh bila sebut makruh ni. Hari tu Ustaz tegur, bukan tegur lah, bincang. Dan seorang sahabat Ustaz, dia solat simple sangat. Kan dia Dia pun bincang dengan dia kan, Syekh, Ana nak bincang dengan tuan sikit. Ana tengok cara tuan solat tu macam simple ni. Dia kata Ana taklid Hambali dia. Ya, dia. Dalam hati ni, Hambali macam tu ke simple ni? Jadi kita tak apalah, tak boleh nak bincang teruslah sebab dia sebut Hambali tu kita tak alim. Jadi tak apa, nanti Ana jumpa tak balik, Ana balik rumah nak buka dulu Hambali lah. Ni cerita makruh tadi. Rupanya kata dalam mazhab Hambali, wa yukrahu an yutraka syai'an min sunanis solah. Adalah makruh hukumnya meninggalkan apa baik sunat solat. Jadi maksudnya solatnya lebih sempurna ke tak banding dengan Syafi'i? Kalau dalam mazhab Syafi'i ada beberapa contohnya ni, tak sentuh hidung makruh, tidak baca tartil makruh, tidak berdoa sebelum assalamualaikum innaka hamidum majid kan, makruh. Ada beberapa tempatnya yang kalau sunat tu tak buat jadi makruh. Dia bukan semua, tapi dalam Hambali apa baik sunat solat tu ditinggalkan, maka hukumnya makruh. Jadi yang lebih tegas solat ni Hambali. Ya, jadi kalau orang Arab kata ana hambali, lupu je kepala dia tu. Mengarut je tak, ya. Lalu kita pun carilah seorang student masters tu ya, yang sanggup. Alhamdulillah dah dapatlah untuk buat detail solat ni, perbandingan dan persamaan dalam 4 mazhab. Kita nak keluarkan balik supaya nanti tesis dia tu jadi panduan kat semua orang. Kalau kau kata Hambali, ni dia. Ya. Sebab sekarang ni kita cari tak jumpa lagi yang disusun comel-comel ya. Okay, baik. Makruh kalau tak sentuhkan hidung. Ada tak tuan-tuan pernah nampak orang tu sujud ditekan kat sini, ditekan kepiah dia, dahi pun tak sentuh.
Eh, orang dewasa. Oh, itu terperanjat kita, eh. Baik. Disunatkan, hal ini dinaskan di dalam kitab Al-Um. Okey, disunatkan meletakkan dahi dan hidung secara serentak. Ha, itu tadi, eh. Seperti mana yang diputuskan di dalam kitab Al-Muharrar dan dinukilkan di dalam Al-Majmu' daripada Al-Bin dan Bin Daniji dan lain-lain. Ha, nama-nama ulama dalam mazhab Syafi'i ini dah. Walaupun beliau menyatakan pada tempat yang lain dalam hal meletakkan dahi dan hidung daripada Syekh Abu Hamid, kedua-duanya umpama anggota yang satu, boleh didahulukan salah satu daripadanya sekiranya mahu. Maksudnya kalau tak letak, dinukil pada Syekh Abu Hamid ni, Syekh kita yang kemudian ni, letak mana-mana dulu pun okey. Tapi pendapat paling kuat sekali, serentak sunat. Kalau letak dahi dulu baru hidung, macam mana ukur orang tu solat tu? Cung, cung. Kalau letak dahi dulu. Kalau letak hidung dulu baru dahi, lagi power. Macam kapal terbang mendarat kan? Kan? Letak dulu tayar belakang kan? Baik, terus lagi. Tidak diwajibkan meletakkan hidung. Ha, dah tahu dah sunat kan? Seperti mana dahi berdasarkan hadis ada menyatakan umirtu an asjuda ala sab'ati azumin, yang hadis yang lalu lah. Berdasarkan hadis-hadis sahih lain, anggota sujud hanya terfokus kepada dahi sahaja. Para fuqaha berpendapat hadis-hadis meletakkan hidung itu diandaikannya hukumnya sunat. Menurut An-Nawawi di dalam kitab Al-Majmu', pendapat tersebut adalah lemah kerana riwayat-riwayat yang menyebut hidung adalah penambahan yang dipercayai, maksudnya oleh siqah lah, perawi yang siqah. Ini ilmu hadis lah. Dan tidak ada pertentangan di antara kedua bentuk riwayat tersebut. Jadi kesimpulannya, dahi rukun, hidung sunat. Ada pertanyaan tak tentang tertib turun sujud ni? Jadi turun sujud ni sempurnanya ialah selagi mampu buatlah yang dia. Rabbana wa lakal hamdu. Rabbana wa lakal hamdu. Allahu Akbar. Satu yang dah jadi. Turun betul dulu. Letak dua lakan dulu dalam keadaan macam ni. Letak dari dan hidup. Akbar kabira. Bacaan dalam sujud, ini semua maklum ni, cumanya bab doa tadi. Imam dan makmum mengucapkan setelah sempurna keadaan anggota sujud. Tu tuan-tuan. Tu point tu, bila kita nak ucap bacaan ni, setelah sempurna keadaan anggota sujud. Apa kita faham tu? Parking dulu. Betul, parking dulu. Yang ni macam mana tu? Macam ni yang tu macam tu. Betul, parking nanti kaki tu ni. Jadi ni kan macam ni. Dahi dah ok lah. Dahi dah hidup. Sebab kalau dia soalan dia tadi.
boleh sampai dia kat depan. InsyaAllah sampai kot malam ni. Kejap ya. Kejap lagi sampai yang bab tu ya. Setelah sempurna keadaan anggota sujud, kita baca Subhana Rabbiyal A'la ya, 3 kali berdasarkan hadis mengenai rokok yang lalu. Hadis rokok mana? Lalu bila turun ayat sabbih, apa namanya, sabbih isma rabbikal a'la, mana nak ke rokok tu? Bila turun ayat tu tuan, sabbih isma rabbikal a'la, apa mana ayat tu tuan? Sabbih, hendaklah engkau bertasbih, bismi, dengan nama rabbika, Tuhanmu, al-a'la, maha tinggi. Maka Rasulullah SAW kata jawab perintah ni dalam sujud. Yeah? Jadi dalam sujud tu kita kata maha suci Tuhanku yang maha tinggi, Subhana Rabbiyal A'la. Bila dalam surah Waqi'ah, afara'aitumun nar allati turun antum ansha'tum syajarataha am nahnul munshi'un nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'al lil muqwin. Sambung tuan-tuan. Fasabbih bismi rabbikal azim, hendaklah engkau bertasbih dengan nama Tuhanmu yang maha hebat. Ya, maka Allah, Rasulullah SAW kata jawab ni dalam rokok. Ya, sebab tu kita sebut dalam rokok Subhana Rabbiyal Azim. Kalau ikut pula beberapa istimbat melalui Al-Quran, kita sebaik-baiknya tasbih ni mesti disertai dengan pujian. Maka kita kata Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdih. Ya. Sebab sifat malaikat ialah yusabbihuna bihamdi rabbihim. Mereka bertasbih dengan memuji Tuhan mereka. Jadi ada tasbih, ada puji. Jadi ulama kita istimbatkan, kalau tasbih ni cantiknya kena ada puji sama. Sebab tu ada wabihamdih tu. Kalau ikut hadis sahihnya tak ada tu hujung tu. Tapi ulama kita istimbatkan daripada nas-nas yang umum tu, secantik-cantik tasbih ialah dia dikembangkan dengan puji. Sebab malaikat sekeliling arasy tu kerjanya kan tasbih. Bunyi tasbihnya ialah subhanallahi wa bihamdihi. Ha, itu bunyinya. Dia ada wa bihamdihi hujung. Baik. Semua yang kita buat tuan-tuan kena dengan ilmu ya. Jangan kita sambut-sambut turun-turun. Baik. Imam tidak boleh menambah lebih daripada 3 kali, ruginya imam. Untuk memberi keringanan kepada makmum. Tuan-tuan, sebab tu kita lari atau nak jadi imam. Tak boleh tambah. Kecuali tuan-tuan, ustaz, 7 kali ustaz. Semua makmum kan? Sepakat surau ni yang kita dah sedia kawan-kawan. Ustaz, no problem. 7 ustaz. Subhanallah Rabbil. Baru boleh. Kalau tak nak tu tak boleh. Makruh. Kalau lebih kan? Seorang yang bersolat seorang diri, ini dia. Seorang yang solat seorang diri dan imam kepada satu kumpulan yang terhad, yang reta imam memanjangkan solat, boleh menambah. Jadi kalau makmum setuju, no problem. Jadi tuan-tuan setuju tak 11 kali? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, 11 kali setuju tak? Asalnya itu tak setuju lah. Jadi imam 3 kali je ya. Dan boleh menambah pula Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhiya lilladhi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Yang sujud sajadah adalah ya, boleh tambah lagi. Tapi imam tak boleh. Baik. Banyak lagi ni dalam sujud doa. Bacaan ini sebagai ittiba, seperti mana yang diriwayatkan oleh Muslim. Okey. An-Nawawi menambah di dalam kitab Ar-Radah sebelum Tabaraka dengan bihaulihi wa quwatihi. Itu yang biasa kita baca. Dalam sujud sejadah dengan kita baca itu kan bihaulihi wa quwatihi. Usalah ke bida'ah ke? Tak. Sebab itu sudah diisytihad oleh An-Nawawi. Menurut beliau juga disunatkan juga dalam sujud membaca Subuhun kuddusu rabbul malaikati warruh. Jadi banyak tak yang disunatkan dalam sujud ni. Tiba-tiba sujud tarawih berapa lama? Ustaz satu malamnya jadi makmum. Yang lain semua jadi 3 malam. 2 malam ni anak, peringkat anak kita lah 28 umur jadi imam.
sempurna, puas hati. Kan? Satu malam je yang berimamkan Al-Hafiz, tapi Melayu lah. Yang Allahu Akbar, dia turun sujud, kita pun turun sujud. Kan? Allahu Akbar. Touch je dahi kita tu, dahi lok tu, Subhana Rabbi, Allahu Akbar, duduk turun sujud. Yang tu memang 4 rakaat je saya ikut. Lepas tu tak ikut lah. Yeah? Sebab kita solat, kita target kita yang tadi. Kita nak dia punya power tu, yeah? Bukannya target kita selesai 20 tu tak. Ha. Yeah? 4 je ikut, lepas tu tak ikut lah. Yeah? Jadi dia orang buat 20, ustaz sempat hanya 14. Ha. Termasuk witir dia orang tu, ustaz hanya sempat 14 saja. Yeah? Balik rumah sambung dia. Yang lain tu kita jadi imam, memang kita pimpin elok. Sebab contohnya sujud, macam-macam disunatkan. Tiba-tiba Subhana Rabbil Allahu Akbar, kita pun ikut tu Allahu Akbar. Dah sempurna parking tadi, duduk tu Rabbif Allahu Akbar. Apa yang dapat solat tu kalau macam tu? Jadi rakaat kita banyak, tapi bergaduh-bergaduh sama-sama kita jalan juga lah. Hasilnya tak ada. Eh. Ah. Tak, bukan. Bukan lebih baik solat sendiri. Lebih baik lantik imam yang solat elok. Jawapan ustaz macam tu tau. Bukannya lebih baik kita solat sendiri, lebih baik kita lantik imam yang alim praktikal. Betul. Sebab itu sebenarnya dah 5 tahun tu ustaz buat azam lah, tak akan jadi makmum. Salat tarawih lah, salat isyak maghrib ni kita insyaAllah elok kan. Tak akan jadi makmum, ustaz nak jadi imam je kat taman lah, kat taman kita, kat rumah kita tu. Macam tu ya, sebab kita nak buat elok. Cumanya hari tu ada sebuah masjid, dia minta tazkirah nuzul Quran. Dia mula di WhatsApp, kita buat dia tak jawab-jawab, call kita jawab lah kan. Tolong ustaz datang tazkirah nuzul Quran, kami masjid dah mesyuarat, kita azan maghrib, solat, lepas tu ustaz tazkirah sampai 9 suku, baru kita mula solat isyak khas malam. Memang dia setuju dah masjid, eh, jemaah pun dah setuju. Sebab dia jemput ustaz lama tapi ustaz tak pergi. Saya kata tak boleh tuan, sebab ustaz tak nak jadi makmum solat tarawih ni, jadi lah, kan? Kita jadi imam surau. Dia kata ustaz macam ni, kami terang-terang beritahu kau ustaz, masjid dah buat keputusan akan menunggu kedatangan ustaz, sebab dia nak dengar tazkirah nuzul Quran. Jadi ustaz datang tak datang itu urusan ustaz dengan Allah Taala, kata. Kami dah bersemuka. Dah main ugut-ugut, terpaksa pergi ya. Takut Allah tanya tak ada jawab. Jadi terjebak sekali ya. Betul tuan. Kan kalau tarawih laju, tuan bawa isteri bawa adik rumah, tuan jadi imam. Kan jemaah juga. Ya. Surah tak yalah banyak-banyak, rakaat pertama baca 3 muka surat, rakaat kedua 2 muka surat. Jadi ya. Gola aji. Eh dah syak lum. Disunatkan kepada seorang yang bersolat seorang diri dan imam bagi kaum yang terhad yang meredai imam memanjangkan solat berdoa dalam sujud, berdoa dalam sujud. Jadi sunat solat seorang, kita doa dalam sujud kita. Ni tak kira solat sunat ke solat fardu, sunat. Sujudnya mana? Dalam semua sujud. Bukan akhir. Dalam semua sujud kita tu. Itulah maksud hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa aktiru fihi du'a. Masya-Allah. Bayangkan tuan-tuan, macam mana kita boleh redha kita dipimpin tarawih yang nak sebut sekali pun tak sempat. Subhana rabbil a'la bihamdi. Macam mana boleh redha? Walhal tengok hadis ni. Aqrabu, saat yang paling hampir
ma yakunul abdu min rabbihi, di antara seorang hamba dengan Tuhannya, wahwa sajidun, ialah ketika dia sedang sujud. Fa'akthiru, maka perbanyakkanlah. Perintahnya apa? Doa satu je ke? Fa'akthiru, perbanyakkan fihi doa, doa ketika itu. Siapa yang menghayati yang menganggap Rasul ni memimpin dia tu, tuan tak akan buat nak sujud laju-laju tu, tak akan. Kan? Siapa yang hanya tugas aku memimpin nak selesaikan solat, yang tu dia boleh buat. Eh? Tapi siapa yang rasa Nabi memimpin ibadah, dia tak akan buat laju-laju. Eh? Jadi tuan-tuan renung dengan elok tu, fa'akthiru fihi du'a. Boleh. Itu sepanjang hayat lah. Cumanya dalam Ramadan ni dia tepat dengan janji Allah, itkun minan nar tu kan, itkun bebas, min dari anan neraka. Jadi kita mohon dalam sujud tarawih dengan ni. Memang kita pimpin tuan-tuan jemaah kita, kita tuan-tuan, tuan-tuan nak selesai ke solat ataupun nak solat ni elok, dia kata pimpinlah kami lah elok Ustaz. So kita buat. Maksudnya reda. Eh? Kadang-kadang 8 rakaat kita buat habis 10.45 tu. Orang buat 20 habis berapa? Eh? Eh? 11.5. 10.5. Dulu lagi habis daripada kami. Hai. Kami 8, 10.45. Ha, kalau 20, 10.5 problem. Baik. Azan dulu. Kan saya mesti. Terus. Juga telah sabit bahawa Rasulullah SAW pernah berdoa ketika sujud. Allahumma firli lambi kullahu diqqahu. Tuan-tuan tengok makna dia tu. Rugi tak siapa tak baca. Siapa tak berdoa dengan doa ni dalam sujud. Ya Allah, ampunkanlah dosa aku keseluruhannya, dosa kecil dan dosa besar, dosa dahulu dan kemudian, dosa yang dilakukan terang-terangan atau yang dilakukan menyuruh-nyuruh. Ya Allah, aku berlindung pada redamu daripada murkamu. Aku berlindung pada ampunmu daripada balasan seksamu. Aku berlindung padamu daripada kemurkaanmu. Aku tidak dapat menghitung pujian terhadapmu sebagaimana engkau memuji dirimu. Tengok makna dia tu, tuan-tuan. Ha, itu yang ceritanya di saat malam Ramadan langit terbuka. Memang kita tak reda kalau dipimpin. Itu cerita makmum reda kan. Kita tak reda dipimpin laju-laju macam tu. Sebab salah satu daripada ini cerita kalau solat fardu tu. Salah satu daripada tuan-tuan diberi keuzuran solat jemaah di surau ini dan pindah ke surau lain. Salah satu ialah bila imam buat bid'ah. Imam tu dalam ibadah solatnya buat bid'ah. Bida'ah yang paling teruk sekarang ni ialah solat laju tak elok. Baca Fatihah dua nafas. Itu bida'ah yang paling teruk dalam solat. Eh? Ha, jadi Ustaz galakkan siapa surau sana tu pimpin laju, datang surau sini macam tu. Eh? Ha, asalkan solat kita sempurna diterima Allah. Okay. Baik. Kalau pendek tuan-tuan sampai Allahumma firli dambi kullahu dika wajilahu sirrahu awalahu wa akhirahu wa aliyata wa sirrahu innaka antal ghafurur rahim. Boleh shortcut kat situ lah. Eh? Innaka antal ghafurur rahim. Ada riwayat lain lah. Eh? Ini panjang. Eh? Makmum boleh berdoa sebanyak mana selagi tidak tertinggal dari pergerakan imam. Doa macam mana sekali subhanarabbil Allahu akbar dah duduk dah sujud, yang kita nak doa macam mana kan tinggal pula. Eh, baik. Ha, ini yang kita nak kempen tuan-tuan. Jom kita solat elok-elok. Eh, nak konjak pergi mana copek-copek laju-laju, lepas tu moray, lepas tu sembang lama pula tu. Solat laju. Lepas tu habis duduk sudut sorang-sorang, buka telefon jawab WhatsApp lama pula tu. Solat laju. Eh, tuan-tuan jangan gelak tu. Ustaz ada sebut bangsa kita ni yang Allah suruh slow-slow panjang-panjang dia pendek-pendek kan. Yang Allah suruh pendek kan dia panjang kan. Apa dia tuan? Kuis.
Siapa boleh jawab? Solat ni Fatihah, baca ayat, baca Quran dalam solat ni tentang Fatihah dan surah tu sunat tartil. Bismillahirrahmanirrahim. Ha, gitu. Tak boleh Bismillahirrahmanirrahim, tak boleh. Eh? Ha, dia maksudnya panjang lah. Surah pun elok tartil. Dia bukan laju-laju. Ha. Tapi dia pendek kan. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Ha, gitu. Kalau kat kampung dulu senafas je kan. Dulu sekarang tak ada lah. Kan, sekarang ni orang dah ada ilmu kan. Yang disuruh pendekkan takbir tuan-tuan, takbir raya tuan-tuan baca kitab fiqah disunatkan hadar. Dia tidak disunatkan tartil apa panjang. Kan? Jadi cara takbirnya Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Itu sebutannya. Tapi dipanjangkan. Allahu akbar, Allahu akbar. Jenuh nak nunggu dah sebut akbar. Eh, ustaz kata bila diminta ustaz pimpin takbir kan, saya kata macam ni tuan-tuan. Biasanya orang lain dia haji ni sebut dulu tuan-tuan ikut, tapi dengan ustaz ni tak. Ikut sekali, serentak ramai-ramai. Sebab cakap dulu ikut tu ialah untuk ta'lim, untuk dululah mubaligh datang kita dulu kan, orang Melayu tak reti cara takbir. Ha, jadi dibuat dulu, disuruh ikut. Sekarang ni tuan-tuan kan kita dah sama-sama tahu. Ha, gaya haji nanti praktikal. Ya, supaya kita boleh banyakkan takbir tu. Kan kalau imam sebut tuan sanyam, imam sebut tuan imam kan rugi ya. Ya, jadi sama-sama. Ya, imam kata 1, 2, 3. Ha, Allah. Praktikkan dan janganlah lanjut-lanjut sangat. Ya. Ramadan kalau boleh nak dipendek, terseksa. Kan? Syawal ceritanya Allah suruh panjangkan, dipendekkan, yang suruh pendek dipanjangkan. Ha. Tarawih kalau boleh buku banyak-banyak pendekkan. Syawal syariat kata sampai khutbah raya je kan. Syawalnya kan, betul tak? Ha, tapi orang Melayu sambut 3 boleh hari bulan lah dia ada jamuan raya lagi. Ada WhatsApp masuk 13 Julai. Ada lagi rumah terbuka. Ustaz pun reply, ni untuk Syawal tahun depan ke? Macam tu cerita-cerita ni. Baik, cara meletak tangan, ini jawapan. Kedua tangannya diletakkan ketika sujudnya setentang dengan dua bahu. Tidak terkeluar dari bahu dan tidak dimasukkan ke bawah badan. Kerana ittiba ikut Nabi seperti mana yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan diakui sahih oleh An-Nawawi. Bila sebut ikut bahu, tuan-tuan kena refer balik muka surat 23. Refer balik muka surat 23. Sunat mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Pergi baris 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baris ke-6. Kedua tapak tangan hendaklah diangkat sehingga bertentangan dengan dua bahu. Sama tak? Yang tu tadi setangan bahu kan? Ha, sini pun setentang dengan bahu. Berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangan hingga ke bahu ketika memulakan solat. An-Nawawi berkata dalam syarah Muslim dan lainnya, makna mengangkat tangan hingga bertentangan bahu ialah hujung jari-jarinya menyamai bahagian atas telinganya. Itu satu cara. Kejap lagi satu cara. Pergi dua baris bawah pula, bawah sekali itu dua baris. Makna mengangkat tangan selari dengan bahu ialah hujung jari-jarinya menyamai dua bahu. Ada dua istimbat daripada satu hadis. Ni nak tunjuk atas dulu, nak tunjuk faham ni dulu. Allah, Allah. Jadi hujung jarinya sama dengan sini. Tafsirah Ijtihad An-Nawawi. Kalau itu An-Nawawi pula tadi, makna angkat tangan setengah bahu itu ialah sorry, Allah. Jadi hujung jarinya sama dengan. Okay. Ini waktu takbir atau ihram sunat angkat tangan. Jadi contoh pilih dengan dalam dah tahu kan. Jadi waktu sujud pun sama.
Sebab itu dalam kata semak abadi, jadi disebut terang-terang. Sama ada letak ikut baru. Ni, kalau menurutkan kayu ni, dia sama dengan sini, kat bambu ni. Ataupun letak di telinga. Dan ini dia punya bukaan ini kenalan ikut bahu kita. Jangan ke bawah perempuan jangan ke bawah turun macam tu. Ini dah jadi teok sebab bahu kita sini. Dan dia nak macam tu nanti orang sudah perhatikan kita. Jadi, jom kita baca. Tuan-tuan yang ada lebih-lebih agih-agih harta faraid ke ada baki kan, lebih susah nak bagi kan, ataupun tuan-tuan ada lebih duit sikit, ada harta nak orang biasa wakaf buat bangunan kan, ada nak lancar tabung kan, ada buat bangunan kan. Tapi sekarang ni Ustaz nak offer pada tuan-tuan wakaf buku ni, sebab kami lebih kurang 7 orang Ustaz-Ustaz akan pergi menziarahi surau-surau orang miskin. Dan kami tak rela ambil RM50. Tak sampai hati. Kan, selagi kita ada duit, kita akan infak lah. Tapi kalau tak ada, dia kena minta duit dengan tuan-tuan. Seorang saja 100 buku ke, kita nak pergi sembu. Nanti nak bincang dengan tuan-tuan elok. Kan, atas nama apa kita nak pergi. Kita nak sembu surau-surau lolo bandar ni, yang ini miskin ya. Setinggal PPRT ni kan, kita nak sebut nak pujuk belajar solat. Dan belajar ni terbaik ni ialah tengok bahan, dia bukannya melopok atas angin macam tu belajar menung tak elok, dia mesti tengok bahan. Itu cara belajar baru boleh berubah. Kalau tak nanti dia habis macam tu je belajar. Dia contohnya dia lebih duit, boleh betina boleh hubungi Ustaz 999. Baik, jari macam mana? Keadaan jari, sebab setakat ni yang saya jumpa ni lah karangan ulama ni yang paling lengkap. Bila tanya je jari macam mana? Jawapannya jari-jari tangannya diluruskan ke arah kiblat sambil dirapatkan dalam keadaan tidak berlapik. Gitu ya, makcik kakak jangan lapik dengan telekong. Maksudnya free, maksudnya direct sentuh kapet. Kerana itibar laki-laki no problem lah, memang kita terdedah lah tak berlapik. Hadis mengenai melurus dan merapatkan jari-jari tangan diriwayatkan oleh Al-Bukhari, dan hadis mengenai yang lain diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Yang ni tuan-tuan ustaz mahir ke hadis-hadis ni, jadi angkat dua tangan, angkat dua kaki, ustaz mengaku kalah. Dan kalau dalam bab hadis baru belajar sikit-sikit. Hari tu orang tanya Ustaz, telaga Haud, kan Nabi akhirat dia ada telaga kan, dengan Al-Kawthar tu sama ke? Orang tanya kan, Al-Kawthar tu inna a'tayna kal-Kawthar kan? Ush, dia bab akidah ni tak boleh jawab dengan otak, dia kena temu ayat atau temu hadis kan? Jadi nak mencari hadis tu Allahu Akbar. Jadi beli kita kitab hadis, susun kat tepi dinding rumah tu, baru berlatih tuan-tuan belajar hadis. Dalam umur 50 lebih lah baru berlatih. Nah, tuan-tuan cok. Tapak tangan ni waktu tahiyat jarak sederhana, waktu angkat jarak sederhana, waktu tahiyat jarak sederhana, duduk antara sujud khilaf. Ada yang kata rapat, ada yang kata jarak sederhana. Sujud tak ada khilaf, semuanya rapat. Merenggangkan anggota. Ni orang perempuan selalu tanya ni soalan ni, mesti ni mana surau masjid mestilah tanya soalan. Ustaz, apa beza kami perempuan Ustaz dengan lelaki? Mesti tanya. Jadi kita pun jawab, dulu beza solat lelaki dengan solat perempuan. Tapi sekarang ni sama.
Jadi kenapa pula Ustaz? Yalah sekarang ni perempuan kan menuntut hak persamaan. Betul kak? Dulu nenek kita pun ada nuntut-nuntut hak-hak-hak tu. Kan? Jadi beza. Dia pun gelak. Dia gelak. Jawablah betul-betul Ustaz. Dia jom jawab betul-betul. Merengang anggota. Lelaki merengangkan kedua lututnya dan kedua tapak kakinya sekadar sejengkal. Ada gambar-gambar kat surau di rapat macam tu ya. Lepas tu bila jarak ni dipangkah. Kan bila tanya ni sandaran mana? Pun sama juga. Dia kata ni Hambali dia kata. Bila tengok dalam kitab Hambali tu macam ni yang tu. Lutut dan tapak kaki dijarakkan. Ha macam tu. Pelik sungguh. Eh, lepas tu ada seorang tu dibagi alasan kalau kita jarak nanti orang nampak. Kan pelikat kan tuan-tuan pakai seluar dalamnya ni. Kalau macam Haji ni dia pakai seluar dalam ni. Seluar hantuah tu kan. Kan? Jadi bila jarak kan nampak tu nanti terbuka orang. Ah, yang tu dah jadi mazhab otaki dah. Ha, dia tak pakai yang tu. Alasan tu tak boleh pakai sebab ibadah ni dia mesti ijtihad ulama kan. Tak boleh lah kita fikir sendiri. Eh? Tak boleh nak jawab tu. Dalam TV pun ada yang ni. Siapa langgan lain tu dia pangkahnya. Kalau kita jarak sejengkal tu dia pangkahnya salah. Dia mesti rapat dia. Yeah. Bila rapat masalahnya ialah nanti hujung-hujung jari tidak menghala ke kiblat. Jadi sifatnya tak sempurna. Dia hanya cecah-cecah hujung jari. Yeah. Baik. Lelaki merenggangkan kedua lututnya dan kedua tapak kakinya sekadar sejengkal. Perutnya dijarakkan daripada kedua pehanya. Mana tuan perut bosar ni? Sujud ke depan sikit kepala tu. Jangan tarik rapat sangat. Nanti perut tu terlambat atas peha. Dalam dua hadis saya tengok Nabi jelaskan sifat renggang perut dengan peha ni. Anak kambing baru lahir yang terlompat-terlompat tu boleh lalu bawah perut dia tu. Bisa tu kan? Ini nak tunjuk kepada kita. Orang ni laki-laki ni laki-laki ya. Okey, lagi apa kena jarak ni? Siku dijarakkan daripada kedua rusuk ketika rokok dan sujudnya kerana ittiba ikut Nabi. Seperti mana yang sabit di dalam hadis-hadis sahih. Itu sifat lelaki. Wanita dan khunsa. Ni khunsa original sebenarnya, bukannya aw-aw ni. Wanita dan khunsa merapatkan sebahagian anggota ke sebahagian yang lain dalam rokok dan sujud. Iaitu dengan cara merapatkan perut dengan kedua peha. Jadi bila kapit surau tuan-tuan ni dah buruk nanti, nak tempah kapit baru, saf lelaki ni bagi sejengkal lagi jarak. Saf perempuan, sejengkal rapatkan. Kan dia tak semua kan? Dia ada fekah dia tuan-tuan nak tempah kapet ni. Sebagaimana buat tempat wuduk tu ada fekahnya. Kalau boleh semua hala ke kiblat. Dia ada arkitek yang Muslim ni dia faham fekah, dia lain dia buat. Dan kena ada tempat duduknya. Sebab sunat ambil wuduk ni sambil duduk. Bukannya sambil berdiri. Sambil membongkok tu tak dapat sunat nanti. Dah mula dah kan sekarang ni banyak dah yang buat tempat duduk itu sunat Nabi. Baik. Merapatkan perut dengan kedua peha. Jadi perempuan sujud pendek ya. Kerana itu lebih mengapa kak? Mengapa perempuan kena rapat tu? Kerana itu lebih menutup aurat mereka. Dan lebih menjaga pandangan lelaki. Kan? Jadi kalau keadaan macam Masjid Sultan Mizan, Masjid Besi itu kan dia terbuka kan. Kalau perempuan tu sujud kombang siku kan, imam lalu ternampak, nanti lupa surah.
Lepas tu salat sunnah qabliyah tu lah. Imam datang rabat kan, kita perhati je nanti kan, ara'aital ladina la yu'minuna bil akhirah, dia macam dia baca. Ada tu. Kalau orang tanya kenapa pula perempuan beza pula, itulah jawapannya. Ya, kerana itu lebih menutup aurat mereka dan lebih menjaga pandangan lelaki. Eh, di dalam Al-Majmu' diambil daripada Nas Al-Um bahawa wanita merapatkan anggota dalam seluruh solat, iaitu jangan pula tafsirkan tangan ni kena kecut waktu takbiratul ihram tadi. Jangan tafsir macam tu, sebab tafsirnya tengok, iaitu siku dirapatkan ke rusuk. Ha, kita tadi kembang. Seperti mana yang telah dinyatakan, khunsa juga sama seperti wanita. Itu tafsirnya. Jadi kaki pun rapat, kami perempuan tak? Sama. Yang lain-lain semua sama. Bezanya waktu rokok, waktu sujud. Yang lain-lain semua sama. Last kali tuan-tuan. Habislah sujud ni. Lelaki dan perempuan hendaklah mengangkat siku daripada permukaan bumi. Yalah, zaman Nabi dulu tak ada kapet kan. Dia pasir tu je kan. Bumi. Jika dia berasa susah bertekan pada dua tapak tangan, misalnya apabila seorang yang bersolat seorang diri memanjangkan sujud, maka dia boleh meletakkan kedua belah lengannya di atas kedua lututnya, seperti mana yang diperkatakan oleh Al-Mutawali dan lain-lain. Lain-lainnya, lelaki dan perempuan waktu sujud, bolehnya macam ni. Jadi siku ni angkat. Dia tak boleh macam tu. Yang istilah hadisnya duduk haji. Dah habis itu untuk malam ni. 3 minit soal jawab, silakan. Angkat sikit sambil dikembangkan ni. Berapa inci angkat ustaz? Allah maklum, tak ada sebut. Lagi dan doa sujud dalam hati boleh, dengan syarat masa tuan makan nasi jangan buka mulut, tengok ya nasi, makan dengan hati. Allah Maha mengetahui intu apa lillahi ma fis samawati wa ma fil ardhi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum Allah. Kan, kalau kamu jelaskan apa yang dalam hati dengan kata-kata ataupun kamu sembunyikan, Allah tahu kan. Jadi jawapannya, kalau tanya boleh tak boleh, jawapannya boleh. Cumanya kena ambil kira doa ini dalam ihya bincang panjang tu, ya kemudian ya, doa adalah zikir. Doa adalah sejenis zikir. Rukun zikir ada 3. Satu, sebut dikeluarkan suara dengan telinga, itu zikir. 2, sebutan hendaklah tepat. 3, difahami maknanya. Jadi doa adalah sejenis zikir. Dalam 205 surah Al-A'raf tu disebut wadhkur rabbaka fi nafsika. Zikir, sebut ingat Tuhanmu dalam dirimu je. Jadi katanya boleh tak boleh? Jawapannya boleh. Cuma yang paling sempurna ialah dilafazkan dan dihayati dengan hati. Itu paling bagus. Yo. Kalau kita doa dalam bahasa Inggeris ni, bersama sebab kalau sekarang kita sampai kita tak apa, kalau kita tak apa, dan bisa ada kita mesti faham, kita mesti ajar. Jadi untuk kita, dalam bahasa Inggeris,
Ustaz nak jawab, tapi tuan jangan kocik hati ya. Ini kita bincang ni tau. If I say you have to understand every word you are saying, can you understand? Ah, kan? If English you can understand, why not Arab? Tengok hidung macam hidung Arab ya? Betul lah tu. Nak jawab tu, dijawab ni, soalan ni dijawab oleh ulama kita dulu tahun 900 Hijrah dulu kan. 162 jawapannya. Nanti kalau bincang-bincang senang, 162 buku tu. Cerita doa bahasa Melayu ni kan. Satu, ini maksudnya di lafaznya dituturkan. 162. Perenggan orang yang tidak mampu melafazkan tasyahud dan solawat dalam bahasa Arab. Ha, tengok perenggan nombor 2 dia tu. Orang yang tidak mampu berbahasa Arab juga digalakkan. Ha, bukan dibolehkan tu. Digalakkan menterjemahkan doa dan zikir. Ha, dah jumpa dah doa eh. Doa dan zikir yang sunat. Jadi dalam sujud tadi, apa hukum berdoa? Sunat kan? Okey. Seperti kunut, takbir-takbir intiqaliyah, takbir perpindahan dari satu perbuatan ke perbuatan yang lain, tasbih, rokok dan sujud. Dia ada syarat tuan. Sekiranya tidak mampu melafazkan dalam bahasa Arab. Okey. 2. Atau tidak ada peluang mempelajarinya. Dua syarat. Satu, dia tak, lidah dia ni jenis tak sebut kalimah Arab. Dia boleh kalimah Cina je. Tapi lidah orang Melayu ni insya-Allah boleh. Contohnya apa? Warzuqna tilawatahu. Sambung tuan. Tu bahasa Arab tu boleh. Tubana ila Allah. Sambung kan? Jadi satu syarat dah miss dah. Syarat kedua dia kata tak ada peluang mempelajari. Kita ada peluang tak? Ada kan? Cumanya tuan, kita ni menganut dua mazhab yang paling bahaya tapi tak pernah diperangi. Syiah Wahabi diperangi kan? Tapi dua ni tidak diperangi. Apa dia tuan-tuan? Mazhab Malasi dengan mazhab Tangguhi. Pernah tak orang perang dengan dua mazhab ni? Nak ngafal-ngafal doa bahasa Arab tu kan, bukan tak nak, nak tu, tapi entiah. Jadi tuan-tuan, jom kita usaha. Dan eh, Ustaz Wan Helmi, guru Quran, nanti sekali-sekala boleh jemput kat sini lah. Guru Quran insya-Allah tak lama lagi siap PhD tu. Di Fakulti Pengajian Islam UKM dah siapkan satu himpunan doa-doa dengan makna satu-satu kalimah. Dia belum cetak je lagi. Siapa kaya jom taja, lepas tu kita wakaf. Kan? Dia belum cetak je lagi. Sebab Ustaz minta dia ni, dia ngajar Quran, tapi Ustaz kata kalau ada kosong tolonglah himpunkan doa-doa ni untuk orang hafal. Hafal dengan tu, Rabbana wahai Tuhan kami, atina beri kami, dengan sekali makna dia tu. Dah siap dah dia susun. Tinggal lagi nak layout cantik, lepas tu nak print. Nanti tuan-tuan pegang seorang satu, insyaAllah kot kan, boleh hafal sikit-sikit. Yang tak mampu tu doa dalam hati tadi, jangan lafazkan. Makna dia tuan-tuan, kalau tuan-tuan dapat anak angkat Cina masuk Islam, tak pernah belajar kalimah-kalimah Arab, atau orang asli tuan-tuan yang masuk Islam, dia tak pernah belajar. Maksudnya dalam tempoh 2 tahun dia solat tu, dia boleh lafaz bahasa dia. Yang sunat-sunat, rukun tak boleh, Fatihah tak boleh. Allahu Akbar tak boleh. Sebab itu rukun. Yang sunat-sunat tu dia boleh lafaz bahasa dia dalam solat tu. Ni. Okey. Sambung lagi jawapan. Banyak sikit jawapan ni. Kalau dalam solat dibenarkan mereka tadi melafazkan kalimah Maha Suci Tuhanku yang Maha Dahsyat Kuasanya dalam bahasa dia lah kan. Dibenarkan tuan-tuan sementara dia nak ada masa mempelajari tadi. Maka apa cerita doa luar solat tu?
Allahumma ja'alna bin nu'ama isyakirin wa ala al-balaya sabirin wa ala sira wa tahta liwa'i rasulika sayyidina Muhammad yaumal qiyamati sa'irin wa bisundusin wa istabarakin mutalabbisin wa bihurin mutazawujin wa bilabadin wa asalin musafin isyaribin. Tuan-tuan okey tak doa tu? Yang imam doa witir-witir Ramadan itu tu. Okey tak okey? Faham tak faham? Okey, dengar ni pula. Ya Allah, jadikan kami malam ini yang hadir solat tarawih dan witir sebagai orang yang sentiasa bersabar atas bala-bala yang menimpa kami. Jadikan kami ini orang yang sentiasa menghindari perkara-perkara melalaikan sepanjang hayat kami. Jadikan kami ini orang yang layak berjalan di bawah panji-panji Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam meniti titian sirat dengan jaya ke syurga hari kiamat kelak, ya Allah. Jadikan kami dalam syurga kelak layak untuk memakai pakaian-pakaian sutera nipis dan sutera tebal, ya Allah. Jadikan kami ini dalam syurga kelak layak minum susu dan madu yang suci bersih, ya Allah. Yang paling kuat amin jemaah ustaz ialah jadikan kami, ya Allah, di akhirat kelak layak dipasang-pasangkan dengan bidadari-bidadari sekurang-kurangnya 70 orang. Ustaz tambahlah tu. Dalam doa ustaz tak ada. Kan? Amin. Kuat kat belakang. Kan ya, orang perempuan tak tahulah amin tak amin. Ha. Jadi kalau ustaz doa macam tu di luar solat, tentu faham tak? Okey tak? Yang ramai abang kita nangis itu ada satu malam, tiba-tiba lepas rakaat ke, bukan yang 4-4 tu, dia rakaat yang tak doa tu. Tiba-tiba lepas salam tuan-tuan, Allah campakkan dalam kepala ustaz ni, teringat anak ustaz kat Tun Hussein On di Pagung Universiti. Kan? Aku itu tiba-tiba teringat, anak aku buat tak solat macam aku buat ni, macam tu. Dan jadi pun walaupun tak sunat doa, tak, orang tak biasa tak doa, ustaz pun tak dah tangan. Orang makmum kita pelik, tapi dia amin jugalah. Ya Allah, kami minta khas khusus rakaat ini, kan, kurnia kepada kami zuriat keturunan yang turut sama melakukan amal ibadah sebagaimana kami lakukan malam ini, ya Allah, atau lebih lagi. Janganlah kau kurniakan kepada kami zuriat keturunan, ya Allah, yang tertinggal jauh daripada melakukan ibadah-ibadah seperti mana kami ibu bapa lakukan pada malam ini dan malam-malam lain, ya Allah. Orang main nangis masa tu. Ustaz pun bila dengar sok-sok belakang, pusing lah, ni apa hal ni nangis-nangis ni. Dia kata, doa tu Ustaz, saya tahu anak saya tak buat ni. Kata? Sebab kita doa yang kita faham. Sebab tu Ustaz seru semua imam-imam seluruh negara ni dengan apa live Facebook ni, tapi imam tengah jadi imam ni, dia tak tengok. Kan? Kalau dalam solat pun digalakkan menterjemahkan. Bukan dibolehkan tu ya. Perkataannya digalakkan bagi yang tak ada peluang. Jadi tuan-tuan tadi Haji sebut tak sempat nak ngapal kan. Di luar solat tuan-tuan jangan nak berlakon. Allahumma bihaqqi yasin wal Qur'anil hakim. Wa bimanih tartahu bir risalati wa nubuwati wal wilayati wal hidayati ila siratikal mustaqim wa min ja'aka minka jibril tanzilal azizir rahim wa bihaqqu wal asma'it tammati wa bima azarta likulli mawjudin minal ayat. Okey tak tuan-tuan? K.O. Allahumma ja'al thawaba ma qara'na min al-Qur'anil azim wa ma halna min la ilaha illallah mastaghfira wa ma kunna min ya Allah hadiyatan minna wasilah wa barakatan min nazilah wa rahmatan syamilah nuqaddimuha nuni ila hadrati wabi thumma thawaba mithla thawabi dhalika ma amma mazi birrika wa ihsanika liwal. Okey tak tuan-tuan? Tak okey. Mengapa berlaku macam tu? Mengapa ibadah ini, doa-doa ini dibuat secara turun-temurun? Walhal tak reti pun. Apa jawapan dia tuan-tuan? Jawapan panjang tu soalan tadi tu. Apa jawapannya? Elakkan tuan-tuan, elakkan lakukan ibadah turun-temurun. Ibadah buat secara ibadah. Doa, apa maksud doa tuan-tuan? Request, asking, minta. So minta. Ya Allah, anak aku umur 34, aku tahu bola habis 3 jam dia tengok, tapi Quran dia tak baca. Minta tuan-tuan. Engkau yang pegang hatinya, ya Allah, bukalah pintu hatinya untuk baca Quran. Agar kalau engkau lanjutkan usia aku ke 84 tahun, umurnya engkau pendekkan 42 tahun, dia bersedia untuk menghadap engkau, ya Allah. Kita doa. Faham tak doa tuan-tuan? Itu cerita doa. Panjang cerita. Jadi sebulan Ramadan saya jadi imam, kecuali 3 malam, sekali habuk pun ustaz tak pernah berdoa dalam bahasa Arab. Doa kita selang-selang rakaat yang panjang-panjang nak pisah witir ke tarawih ke witir habib tu semua bahasa Melayu dah.
Sebab Ustaz tahu di belakang Ustaz ni dalam bab doa bahasa Arab ni mu'alaf. Cumanya tuan-tuan tak layak terima zakat lah. Tuan ngaku tak ngaku? Ha, jadi pesan dengan imam nanti ya. Biarlah doa. Biarlah elok kan. Ya Allah, jadikanlah bacaan Quran yang kami baca, tahlil yang kami lafaz, istighfar yang kami pohon, salawat yang kami lakukan tadi sebagai amal soleh yang kau catat dalam kitab kebaikan kami yang melayakkan kami menerima tempat sebelah kanan di akhirat kelak, ya Allah. Faham tak tuan-tuan? Sebanyak mana pahala kau beri pada kami, ya Allah, sampaikan juga kepada Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, kepada isteri-isteri baginda. Dengan ihsan dan kasih sayangmu, ya Allah, sampaikan juga sebanyak mana pahala yang kau beri pada kami, kepada kedua ibu bapa kami. Faham tak anda? Itulah makna doa bahasa Arab tu. Cuma tuan-tuan ni agak lagak power sikit. InsyaAllah tuan-tuan ni, itu cerita doa. Dah tu, jom solat insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, kami pohon terus menerus ajar kepada kami ilmu-ilmu yang bermanfaat, terutama yang hukumnya fardu ain kami pelajari, ya Allah. Setelah engkau ajar kepada kami ilmu-ilmu yang bermanfaat ini, mampukanlah kami untuk mengamalkan ilmu itu dalam kehidupan kami, ya Allah. Sempena Ramadan yang telah berlalu, Syawal yang kami lalui dan bulan-bulan yang akan datang, jadikan kami orang yang beruntung, yang kau terima segala amal kami, yang kau makbulkan segala doa permohonan kami. Jangan engkau jadikan kami golongan orang yang rugi, yang kau tolak segala amal soleh, yang kau tolak segala doa permohonan kami, ya Allah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.